Halo. Jawabnya gimana? Hai ya, kalau Pak polisi bilang halo, jawabnya hai. Ya, kita coba sekali lagi ya. Halo. Kurang keras. Halo. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya yuk. Ya. Ya. Semangat dong, yang itu semangat ya. Oke. Kali ini dalam program Polisi Sahabat Anak kita mengambil tema apa ini? Pengenalan anggota tubuh ya. Ini perlu kita ketahui bahwa adik-adik harus paham ya, anggota tubuh itu ada apa saja ya. Walaupun di saat pandemi ini materi kami harus tetap tersampaikan kepada adik-adik ya. Apalagi yang pengen jadi polisi, ya itu ya. Ya yang kamu yang cowok jadi polisi, yang cewek ya, yang cewek jadi polwan ya. Oke, tepuk tangannya mana? Dengerin dulu. Oh ya, terima kasih. Ya, lanjut ya. Oke, ini yang pertama. Ayo, apa ini? Hah, apa ini adik-adik? Kepala. Ya, ini kepala. Lanjut ya. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Ayo. Dahi. Ya, benar, dahi. Ini? Ini dagu, ya benar dagu. Lanjut, apa ini? Ini ada dua loh, kanan dan kiri loh. Iya benar, telinga, telinga, ya benar. Oke, lanjut ya. Ini apa ini? Mata, ya benar, pinter banget ini. Mata, mata ada berapa? Iya, dua, kanan dan kiri. Lanjut ya. Ini. Ini apa ini? Mulut. Mulut buat apa ayo? Iya benar, buat makan. Lanjut ya, ini apa ini? Hidung. Nah, hidung. Nah, hidung mana? Dipegang dulu hidungnya. Mana hidungnya pegang? Ya, sudah, untuk buat apa? Iya benar, bernafas ya. Lanjut ya adik-adik. Nah, ini tangan. Tangan. Tangan ada berapa? Oh iya benar, dua. Yang kanan buat apa kanan? Iya, kanan buat makan. Iya. Ya, lanjut. Ini apa ini? Iya, kaki. Kaki ada berapa, Dedek? Iya, dua, kanan dan kiri. Pinter banget ini ya. Oke. Baik. Ini ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh ya, tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Yang pertama ya, yang dari atas ya. Ini apa ini? Mulut. Ayo dipegang, mana mulutnya? Pegang. Ya, lanjut. Yang kedua apa? Dada. Mana dada? Nah, ini juga tidak boleh dipegang oleh orang lain ya. Kemudian alat kelamin ya. Alat kelamin itu yang buat pipis itu loh ya, yang buat pipis itu juga tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, yang terakhir apa? Yang keempat, pantat ya, benar, pantat ya. Jadi ada empat bagian ya yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Iya. Yang boleh siapa? Ya, yang pertama ibu ya, ibu boleh. Yang kedua ayah, ayah juga boleh. Terus yang ketiga ya kakek sama nenek boleh. Kakak juga boleh. Kalau di sekolah siapa namanya? Ayo, yang di sekolah. Iya, kalau sekolah itu guru, bisa bunda, ustad ya. Baik, ada empat bagian ya, kita ulangi ya. Yang pertama ya, apa yang pertama? Mulut, benar. Yang kedua, iya benar, dada. Yang ketiga mana? Oh ya, alat kelamin, benar. Yang keempat, yang terakhir ya, apa? Iya, pantat ya, benar. Ada empat bagian ya. Itu mari kita ingat-ingat ya. Jangan sampai ada orang lain yang pegang itu semua, yang sentuh itu semua ya. Baik,
Itu saja materi yang kami sampaikan ya. Dari sekian ini pasti banyak ada yang pengen jadi polisi ya. Mana? Ya itu ya, saya doakan nantinya apa yang adik-adik ceritakan tercapai semuanya. Amin. Baik, untuk materi ini cukup sekian ya. Tepuk semangat dulu yang terakhir ya. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Dadah.